Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Teman Ngeret ya. Oke, pada kesempatan pagi ini masih di pasar hewan Pon Ambarawa teman-teman ya. Bagi yang belum tahu teman-teman, pasar Pon Ambarawa ini bukanya 5 hari sekali teman-teman ya, setiap pasaran hari Jawa Pon. Nah, kali ini kita lihat di lapaknya Pak Cipto ini ya, lagi dibersih-bersih ya. Bawa berapa ekor mas pagi ini? 4 ekor, tapi ada yang menarik ya. Satu itu menarik, jenis limousin cross mas. Oh, sudah takut di rumah kemarin ya, rata-rata ya mas ya. Nah, ini ada beberapa, ini persiapan kurban ya mas ya. Iya, karena ini masuk. Ya. Ini jenis apa mas ini ya? Limousin cross ya mas ya. Ada cross sedikit di bagian kepala teman-teman. Tanduk panjang, ini sudah usia, ini sudah umur. Nah, sebenarnya ini lumayan bagus, tapi dulunya mungkin perawatan ya mas ya, kurang ya. Kecilnya dikasih minum banyak, perutnya jadi terlalu membesar. Mungkin minumnya hanya air mineral tanpa ada suplemen teman-teman. Jadi perutnya aja yang besar, bodinya enggak. Nah, ini sebenarnya masuk ya mas ya. Itu kan karena kepala sama leher agak kecil dan badannya hasilnya sebenarnya bagus badannya. Makan minumnya ini bagus makan minumnya. Mana kelihatan perutnya besar itu biasanya rakus ya mas ya. Itu harga mas sampai berapa mas? 16 ya. 16,5 bisa dapat limousin teman-teman di lapak Pak Cipto. Nah, untuk ini keren, ini simetal mas ya. Ini metal mas. Simetal. Ini masih prospek kalau yang ini ya mas ya. Sebenarnya tebal juga ini depannya. Tebal, tanduk oke, pantat juga lumayan super teman-teman. Kaki-kaki juga bagus, tebal-tebal kukunya ya mas ya. Tapi belum apa ya, ibaratnya belum superan. Belum mapan mas. Oh, belum mapan. Masih dari pasar sana. Oke. Masih sampai capek ya mas ya. Mungkin tapi jogroknya udah kelihatan bagus, tinggal nerusin ya. Kalau sudah masuk ke kandang tani atau apa itu. Mungkin kalau sudah sekitar 1-2 bulan di kandang tani baru kelihatan ya Pak ya. Ini kan masih sapi agak mas. Capek ya. Capek iya. Makanya saya masih susah. Makanya belum terlalu lahap ya. Tapi kalau yang penting tahu bodinya itu calon tebel, insya Allah nanti di kandang pulih ya mas ya. Bagus dari segi kulitan sama bulu bagus teman-teman, dan juga ini tebel. Nah, kalau kaki-kaki juga kuning semua ya mas ya, si metal banget ini juga khas, nggak ada tembus kepala kaki, tembus kepala kaki nggak ada hitam-hitamnya, jadi menarik. Kelamin juga normal semua ya mas ya. Nah, untuk harga mas ini sampai berapa? 19 untuk saat ini, 19 juta teman-teman ya. Nah, sesuai dengan kualitas teman-teman, 19 juta ini ya. Sudah mulai ada tren kenaikan ya mas ya, memang musim seperti ini biasa. Nah, untuk ini mas, ini jenis apa ini? Ini PO mas. PO ya, silangan apa ya? Mungkin Jawa tapi silangan itu mas. Mungkin dulu pegon di cross simetal mungkin ya. Karena kakinya sebenarnya besar ya mas ya. Enggak ada bulunya. Sebenarnya ini kaki besar, terus apa, body juga lumayan. Yang menjadi warna PO atau pegon moncongnya ya. Ini kalau moncongnya putih itu enggak jadi pegon nih maksudnya. Ini moncongnya hitam. Iya, tapi karena moncongnya coklat ya jadi pegon nih. Nah, ini juga tinggi sebenarnya ya Mas ya. Daripada ini malah tinggi ini bodinya. Untuk hari raya mendingan ini. Hari raya kurban itu ya order ini Mas. Jadi pada yang ini kan masih, kalau ini 2 tahun lagi ya. Kalau 1 tahun kasihan ini. Kalau ini lebaran besok sudah masuk. Mungkin ini harga lebih murah. Sampai berapa ini? Sampai 88 Mas. Salep 88. Iya. Iya, tapi karena jenis sih sangat pengaruh lah kali ya mas ya. Nah, kita akan geser ke bintangnya pagi ini mas. Wah, ini menarik sekali ya. Dari jauh kita lihat tadi ada yang menarik nih di lapak Pak Cipto, makanya kita mendekat dan mereview nih. Ini limousin ya mas ya. Ada cross mas? Ada crossnya sedikit atau enggak? Enggak ada ya. Tanduknya pendek ya mas ya.
Ini tebal sekali teman-teman, kita lihat lebih jauh sedikit warnanya juga oke, tebal nih. Nah. Masih jenis ya, sapi jenis kalau di sini nih. Nah, mantap teman-teman nih ya. Cukup panjang ini jenisnya limosin. Tapi teracanya teracak simetal ya. Nah, tebal. Nah. Oke, menarik ini. Kita lihat lebih dekat. Ini sebenarnya jenisnya limosin tapi kaki simental ya. Kakinya hampir mirip simental ya mas ya, tapi saya kan enggak, kalau simental kan ada putihnya mas. Iya, ini cuman kakinya aja yang mirip simental, lumayan besar. Ya, warna limosin itu identik dengan warna kuning mas, enggak merah. Ini mungkin sedikit ada campuran mungkin ya mas, merah marun, ini pekat warnanya. Nah, ini cukup menarik teman-teman dan tebal. Ini dari segi kepala juga oke. Kepalanya itu bagus ya mas ya, betem gitu. Silakan limosin sama betem, tapi warnanya malah ke merah marun warnanya teman-teman. Sebenarnya ini warna-warna simental, tapi tanpa ada putih yang begitu banyak, makanya jadinya seperti ini. Nah, ini seperti ini umur berapa mas ya perkiraannya? Ini paling 1 tahun lebih sedikit. 1 tahun lebih sedikit ya, non poil ya mas ya, tentunya non poil. Ya, 1 tahun lebih sedikit non poil. Tinggi badan hampir berapa ini mas kira-kira? 120-an ada ya mas ya? Lebih ya? Mungkin 125-an ya mas ya, kurang lebih ya. Nah, untuk harga mas, ini harga berapa ini? Ini agak mahal mas, ini ya? 23 tapi sesuai mas. Ya, 23 juta sesuai dengan barangnya ini, sesuai dengan kualitasnya teman-teman ya. Itu ada 6 kayak gini mas. Kayak gini ada 6, laku di rumah ya. Oke. Nah teman-teman, jadi kalau Pak Cipto biasanya pada laku di rumah ya, bakalan-bakalan yang super itu cari pada kedatang ke rumah ini. Rumahnya di Polo Siri Bawen ya mas ya, Polo Siri Bawen. Jadi kena pres ya mas ya. Tinggal ini yang laku di rumah. Sebenarnya ini kalau mungkin ini nggak ada luka sedikit tetap sudah laku mungkin mas ya. Oke teman-teman. Ya biasalah mas, itu sebagai orang pengalihan itu walaupun sedikit jadi sasaran. Langsung sembuh ya mas ya. Oke. Jadi nggak ada masalah, makan juga nggak trouble, tetap lancar ya mas ya. Nah teman-teman, sebenarnya itu tidak terlalu berpengaruh ya sakit seperti itu, jadi sama aja tetap dokoh lancar makanya. Nah, dari 4 ekor ini memang satu ini yang paling menarik di harga 23 juta jenisnya limosin. Nah teman-teman, bagi yang mau cari di pasar Ambarawa, datangnya ke kios tembakau Mbak Yanti, depannya sedikit itu lapaknya selalu di sini, nggak pindah-pindah ya mas ya, nggak pindah-pindah biar pelanggan nggak pusing ya mas ya. Oke teman-teman, 4 ekor kualitasan super bakalan Pak Cipto pagi ini sudah kita review, semoga menjadi bahan pertimbangan teman-teman yang baru akan mulai pelihara sapi. Oke, terima kasih mas, semoga nanti habis dagangannya. Amin. Ya, kita pamit dulu, lanjut jalan-jalan teman-teman ya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.